Dinararaganya harapan prak-prakan pemilihan kepala daerah Kalaun Walatra tahun 2020 nubakal datang, media diperdih boga sikap netral. Sakumna media dipahing ngabewarakeun mangpirang hal anu bakal nguniangkeun riricuan nalika pesta demokrasi di Pitembean. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung ngirut media sangkan ngarojong prak-prakan pemilihan kepala daerah Kalawan Walatra dina tahun 2020 nu bakal datang. Eta hal tadi ditembrakeun ku Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin. Dirina ngeceskeun ketak media kajida pentingna lantaran salah saji pancen media nyaeta ngabewarakeun kaayaan anu panganyarna ngeunaan prak-prakan pilkada turta nyumebarkeun iber ngeunaan pancen poko Bawaslu. Liantik itu masyarakat oge bisa mikanyaho sakumna pamahing atawa panyalimpangan anu dilakonan ku oknum anu ngarempak aturan. Pilar keempat bahkan lebih kuat dari tiga pilar, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahwa memang di tahun-tahun sebelumnya kita ada MOU dengan Dewan Pers. Di antaranya adalah menggunakan supaya pers ini lebih kepada netralitasnya. Di antaranya adalah seperti larangan dalam kampanye. Larangan dalam kampanye itu iklan di media itu berapa hari? Kalau yang sebelumnya kan 21 hari sebelum 21 hari sebelum pelaksanaan pemutihung. Nah ini juga salah. Januar miharep media boga sikap anu netral kucara henteu ngabewarakeun mangpirang hal anu bisa nguniangkeun riricuan di papada masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.